Desa Saritani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bolewo, memiliki topografi daerah berbukit. Desa di wilayah Transmigran ini dihuni lebih dari 3.000 jiwa yang tersebar di 23 dusun. Sebagian besar warganya bekerja sebagai petani ladang dengan komoditi unggulan jagung dan kopra. Sebagai daerah kategori terpencil, Saritani memiliki beberapa keterbatasan, terutama infrastruktur jalan maupun sarana telekomunikasi. Untuk jalan, hanya beberapa titik saja yang sudah beraspal. Sisanya adalah jalan berlubang yang tentu saja membutuhkan perbaikan. Di tengah keterbatasan sarana prasarana itulah warga Desa Saritani beruntung bisa mengakses layanan kesehatan. Puskesmas Saritani inilah yang menjadi ujung tombak layanan kesehatan bagi masyarakat desa. Puskesmas Saritani berdiri sejak tahun 2011, dari semula puskesdes menjadi layanan rawat jalan. Selanjutnya tahun 2021 dibangunlah gedung baru yang sampai saat ini beroperasi. Puskesmas Saritani melayani masyarakat dari 23 dusun dengan jumlah penduduk mencapai 8.000 lebih jiwa. Namun dalam perkembangannya, puskesmas ini juga melayani pasien dari desa terdekat dengan layanan unit gawat darurat, pemeriksaan penyakit menular, layanan kesehatan bagi lansia, hingga kesehatan ibu hamil dan unit gawat darurat. Kalau sejak berdirinya dari 2011 itu memang awal-awal puskesmas Saritani ini belum begitu banyak pasien, ya. Kemudian setelah berjalannya waktu, pasien ini ada juga dari wilayah lain, ya model dari Tangga Barito, yang itu wilayahnya adalah dari Puskesmas Pangi, ya. Kemudian Puskesmas Saritani ini melayani dua desa, Desa Pangia dan Saritani. Kemudian dari Desa Saritani saja itu kurang lebih 23 dusun yang termasuk ekstransmigrasi. Nah, itu kalau jumlah penduduknya sampai sekarang itu 8.335 jiwa dan kurang lebih 2.800 kepala keluarga. Untuk memaksimalkan layanan kesehatan, Puskesmas Saritani memiliki tenaga SDM yang bekerja sesuai profesi dan tugas yang sudah ditentukan. Bahkan, Puskesmas layanan 24 jam bagi ibu melahirkan ini sudah memiliki peralatan dan sarana-prasarana yang dibutuhkan. Jumlah tenaga untuk sekarang, kalau karena kami di 2002 kemarin itu mendapatkan tenaga CPNS 15 orang. Sehingga total PNS sekarang itu ada 28, 7 bidan desa yang ditempatkan di desa adalah PNS. Kemudian dapat P3K, mendapat P3K itu ada 3, ya. Kemudian ada NS, NS itu Nusantara Sehat, itu ada 1, ya, ada 1, sehingga total 54 termasuk cleaning service dan sopir, ya. Di sini Puskesmas Saritani termasuk puskesmas
untuk Kabupaten Bualemo adalah puskesmas yang terlengkap tenaganya, walaupun cuma satu orang. Ya, dokternya ada, dokter umum ada, dokter gigi ada, analis juga ada, ya. Kemudian dari analisnya, kemudian caseling-nya juga ada, gizinya juga ada. Itu di luar daripada bidan dan perawat. Itu sehingga pelayanan kami ini hampir seluruhnya bisa kami lakukan. Walaupun pamannya kalau pelayanan laboratorium ini adalah laboratorium sederhana. Kemudian di apotek kami punya apoteker satu, ya, untuk karena sebenarnya dua, tapi satu sudah pindah kemarin tanggal 1 April, sisa satu apotekernya, kemudian asisten apotekernya ada dua. Jadi termasuk sudah cukup untuk hal dalam pelayanan. Jadi semua pelayanan saya kira tidak ada yang tercecer, terkecuali umpamanya datang tidak pada waktunya, istilahnya jam hari libur dan segala macam, saya kira itu. Sebagai faskes yang melayani masyarakat di daerah terpencil, Puskesmas Saritani pun tak lepas dari berbagai tantangan. Salah satunya dalam hal pelayanan bagi pasien ibu hamil yang akan melahirkan. Ya, kalau tantangan saya kira begini, karena namanya kesehatan ini sehari-harinya untuk menyadarkan masyarakat bahwa kesehatan ini penting, itu yang sering kendala kita di lapangan, karena namanya kesehatan ini tidak segampang kita bicara. Nah, contohnya begini, kalau kita sekarang ini sesuai dengan aturan pemerintah bahwa persalinan harus di puskesmas. Nah, ini di dalam persalinan ini untuk Saritani dalam perjalanannya selama hampir 12 tahun, memang kendalanya di persalinan itu cukup banyak. Yang pertama bahwa untuk bisa kita merujuk suatu pasien ibu hamil ini, kita harus menyelesaikan juga semua dari keluarga itu harus setuju dulu. Kalau salah satu tidak setuju, ini yang ruwet lagi. Jadi kita perlu menyadarkan ini yang agak rumit. Nah, sehingga kami di sini meningkatkan kualitas bahwa kita ini loh ada sekolah. Jadi bisa menjelaskan semaksimal mungkin bahwa bahaya-bahaya dari beberapa ibu hamil dalam persalinan segala macam itu kita dapat menjelaskan dengan memang betul-betul bukan cuma asal-asal, jadi memang betul-betul harus begitu. Jadi harus kita jelaskan semaksimal mungkin dan memberi pengertian-pengertian. Di yang untuk menjadi puskesmas yang menyediakan pelayanan terbaik bagi masyarakat, Puskesmas Saritani saat ini masih membutuhkan peningkatan jaringan telekomunikasi. Ini sangat penting karena puskesmas dituntut memperlakukan layanan online yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan. Kalau untuk signal sekarang, kita sekarang diharapkan itu semua pakai sistem online. Nah, kendala kami di sini kalau online bagaimana? Karena pembayaran untuk pelayanan harus pakai online, harus pakai aplikasi dan sebagainya. Kemudian BPJS juga, apakah itu aktif dan tidak aktif, kita harus pakai juga online. Nah, ini kendala. Banyak kami merujuk karena tidak ada sinyal, kami rujuk dengan BPJS. Setelah sampai di sinyal ada, ternyata BPJS-nya tidak aktif. Sehingga kami tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya yang seharusnya kami bisa klaim di BPJS tidak bisa. Otomatis bahwa kerugian ada di puskesmas.
Puskesmas di daerah yang minim sarana-prasarana transportasi menjadi tantangan berat bagi tenaga kesehatan di Puskesmas Saritani. Ini karena pelayanan bagi masyarakat harus dilakukan hingga ke lokasi yang jauh dari permukiman masyarakat. Tak jarang, para nakes ini harus menggunakan perahu tanpa peralatan keselamatan yang memadai untuk menyusuri aliran sungai. Maklum, warga Desa Saritani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bualemo, yang sebagiannya adalah petani kebun, biasanya bermukim di kawasan perkebunan yang terdapat di sepanjang aliran sungai. Salah satunya, warga Dusun Tamboo. Dari jumlah 62 kakak, sebanyak 10 kepala keluarga menempati areal perkebunan yang mereka jadikan tempat tinggal. Untuk menjangkau salah seorang ibu hamil yang mendekati masa persalinan yang bermukim di areal perkebunan di wilayah Botu Dulaan, para bidan maupun perawat harus menempuh perjalanan hingga 30 menit menggunakan perahu. Kalau untuk wilayah kami yang harus melewati perahu itu berbatasan langsung dengan Kecamatan Dulupi. Jadi ada sebagian adalah wilayah kami, sebagian adalah wilayahnya Kecamatan Dulupi. Yang di wilayah kami itu hanya pemukiman, yaitu hanya masyarakat yang membuka lahan. Jadi membuka lahan saja, mereka tinggal di pondok itu. Tinggal di situ biasanya ada 3-5 kepala keluarga tinggal dalam satu lokasi. Jadi itu bukan pemukiman masyarakat ada masyarakat luar, tapi memang berada di pinggiran-pinggiran sungai. Jadi pemukiman itu berada di pinggiran-pinggiran sungai, jadi tidak menetap di satu tempat begitu. Warga setempat menyebut sungai yang dilalui ini adalah Sungai Merpati. Kedalaman sungai memang tidak terlalu dalam, namun cukup berbahaya jika dilewati perahu, terutama saat kondisi hujan. Karena arus sungai lebih deras dari kondisi normal. Meski harus bertarung nyawa, para nakes yang mendedikasikan diri untuk warga Saritani ini tetap semangat menjalankan tugas. Usai menempuh perjalanan dengan menumpangi perahu, sesampainya di tempat tinggal pasien, bidan maupun perawat langsung melakukan pemeriksaan yang dibutuhkan. Ke sana biasanya kami melakukan pelayanan. Kemarin juga ada pemeriksaan ibu hamil, kami kunjungan nifas, kunjungan ibu setelah bersalin, kemudian kami juga sweeping untuk bayi balita yang dibawa ke kebun oleh orang tuanya sudah tidak datang ke posyandu. Jadi kami lakukan sweeping pemantauan pertumbuhan perkembangan di sana. Tak cukup dengan melakukan pemeriksaan kesehatan, di sela-sela menjalankan tugasnya, para nakes Puskesmas Saritani juga berupaya memberi edukasi kepada warga desa akan pentingnya memelihara kesehatan, terutama bagi ibu hamil, guna mencegah stunting pada anak yang akan dilahirkan. Maklum, tingkat pendidikan yang masih rendah ditambah faktor ekonomi, membuat sebagian warga di desa ini tidak memiliki pengetahuan yang cukup terhadap pentingnya kesehatan bagi ibu hamil. Bertugas di wilayah terpencil dengan karakter masyarakatnya yang beragam, tentu bukanlah perkara mudah bagi para nakes untuk menyadarkan warga akan pentingnya kesehatan. Apalagi, sebagian warga di daerah ini masih mengandalkan jasa dukun kampung untuk tindakan pengobatan pasien. Namun, apapun kendala yang dihadapi, para nakes Puskesmas Saritani tetap semangat menjalankan tugas mereka.
menurut saya luar biasa untuk bagian kesehatan ini. Semua dari pendidikan apa segala macam ini luar biasa. Kenapa orang luar biasa? Pelayanan itu kan memang begitu peduli sekali dengan masyarakat yang butuh dengan mereka. Ini memang kalau menurut saya pribadi, pengamatan seperti itu. Kalau memang pasien tidak boleh datang, ya langsung dorang yang mau datang sama ke pasien. Dan saya juga siap untuk perahu kan. Kebetulan saya dapat perahu untuk perahu pemerintah punya kan. Jadi saya siap standby kalau memang butuh sama masyarakat di dusun saya. Untuk memudahkan layanan kesehatan di wilayah Desa Saritani, banyak hal yang diinginkan masyarakat. Salah satunya, Puskesmas Saritani ke depan harus bisa melaksanakan layanan rawat inap. Dengan begitu, pasien yang membutuhkan pertolongan medis karena kondisi tertentu sudah bisa ditangani di puskesmas. Harapan saya insya Allah bekerjalah dengan seperti ya, memang harus siap melayani masyarakat. Karena di sini ini kan masyarakat ini kan memang terutama kesehatan ini yang di sini kan masih dirasakan masyarakat kan masih rawat jalan kan di sini belum menginap, memang masih sulit juga masyarakat ya. Kan butuh 2 jam di puskes rujuk. Nah, itu masih banyak masyarakat yang mengeluh belum ada perawatan menginap. Puskesmas Saritani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bolemo, menjadi salah satu faskes yang mengedepankan layanan terbaik bagi masyarakatnya. Berbagai inovasi pun dibuat, salah satunya layanan antarjemput pasien ibu hamil yang akan melahirkan. Layanan ini pun diharapkan mampu mencegah terjadinya kasus kematian ibu melahirkan di wilayah Desa Saritani. Untuk antar jemput pasien ibu hamil itu, kami inovasi kami sudah sejak 5 tahun yang lalu, sekitar 5-6 tahun yang lalu. Kenapa inovasi ini kami bikin? Karena pada zaman itu ibu hamil ini sulit untuk melahirkan di puskesmas. Mereka merasa tabu untuk ke puskesmas. Jadi kami buatlah inovasi ini supaya pasien itu merasa aman kalau kami bawa di puskesmas. Dan pada saat itu juga kan kondisi geografisnya memang sangat tidak bagus untuk dilalui pasien, dan selain itu pasien juga tidak punya kendaraan untuk ke puskesmas. Kalau biasanya pasien datang melapor, istri saya udah mau melahirkan, kami suruh ke sini, mereka punya alasan banyak kan, tidak ada kendaraan lah, mereka tidak bisa apa segala macam. Jadi kami inisiatif untuk mengambil inovasi itu, untuk mengantar jemput pasien. Puskesmas Saritani sendiri memiliki 2 unit mobil ambulans yang setiap hari dioperasikan untuk melayani pasien, terutama layanan ibu hamil yang akan melahirkan. Untuk ke lokasi rumah pasien, mobil ambulans pun harus melewati jalan yang kondisinya memprihatinkan. Kalau untuk jalan ya, sampai saat ini ya, mungkin baru tahun lalu kami dapat perbaikan jalan. Tapi untuk beberapa tahun sebelumnya, memang kalau lagi musim hujan itu biasanya kami menjemput pasien itu bisa sampai sudah pecah ketuban di jalan. Karena lama baru sampai di puskesmas. Karena apa? Tanjakan mobil untuk naik itu tidak bisa, licin sekali jalan. Belum kalau lagi ada banjir. Jadi terlalu lama, kadang bisa sampai 1-2 jam orang cuma di jalan. Jadi pasien bisa sampai pecah ketuban, dan kami sudah mulai was-was di situ karena kalau menolong pasien di mobil itu resikonya besar sekali.
Jadi kami sangat kesulitan di situ. Setelah dijemput dari rumah ke puskesmas, pasien ibu hamil mendapatkan tindakan penanganan berupa pemeriksaan dari bidan. Jika pasien dalam kondisi normal, maka proses persalinan bisa dilakukan di puskesmas Saritani. Akan tetapi, bagi pasien yang dirujuk ke rumah sakit, maka penanganan di puskesmas hanya berupa pemeriksaan prarujukan. Tindakan setelah pasien dijemput, kalau pasiennya sudah sampai di sini, kalau kondisinya masih baik, kami observasi dulu dan kami lakukan pemeriksaan. Apabila semua kondisinya normal, bisa kami tolong di sini. Dan apabila memang memerlukan tindakan rujukan atau penanganan yang di rumah sakit, kami langsung rujuk. Kebanyakan bisa ditolong di sini. Dan kalaupun ada yang dirujuk, biasanya kebanyakan memang pengantar dari dokter dan harus memang di rumah sakit. Jadi kami tidak lakukan penanganan terlalu lama, cuma penanganan prarujukan, kemudian kami rujuk. Dengan maksimalnya pelayanan termasuk inovasi bagi pasien ibu melahirkan ini, Puskesmas Saritani pun banyak mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Sementara, para tenaga kesehatan mengaku bersyukur karena bisa menunaikan tugas mereka dengan baik dalam hal peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Ya, harapan saya sebagai staf puskesmas, untuk puskesmas ini semoga kedepannya bisa tetap melayani masyarakat dengan baik ya, dan semua stafnya bisa tetap kompak, dan kami bisa bekerja sama bersama-sama untuk membangun masyarakat yang ada di sini, maksudnya memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik. Bagi saya dan teman-teman, pengabdian itu adalah bila mana masyarakat Saritani sudah mau menerima kami, kami melakukan layanan kesehatan, memberikan edukasi di masyarakat, dan masyarakat mau menerima kami, mau merubah ke arah yang lebih baik terkait peningkatan kesehatan. Dari situ kami merasa bahwa keberadaan kami, tenaga kesehatan, masih sangat dibutuhkan di masyarakat Saritani. Intinya, kami tetap akan memberikan yang terbaik untuk peningkatan pelayanan kesehatan di Saritani, apapun kondisi yang akan kami hadapi.